Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Tete Ferry. Video kali ini saya akan mencoba fitur dari web iloveimage.com. Nah, di sini fiturnya itu yaitu untuk mengompres gambar atau image, ya. Meresize ukuran gambar, memotong, kemudian mengonvert dari jenis atau tipe gambar itu adalah PNG, GIF, TIFF, dan lain-lain menjadi JPEG. Nah, di tutorial ini saya akan mencoba untuk mengompres image ini, ya, fitur ini. Sebelumnya saya lihat dulu gambar atau image yang akan dikompres. Nah, ini ya, ini gambar ini yang akan dikompres. Kita lihat ukurannya. Klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, di sini untuk tipenya itu adalah JPEG. Kemudian untuk size-nya 33,4 kilobyte. Nah, kita akan merubah ini, ya, size untuk gambar ini. Kembali lagi ke iloveimage.com. Ini tinggal diketikkan, ya, klik iloveimage.com, kemudian klik enter. Nanti pilih yang pertama masuknya seperti ini, kemudian pilih compress. Nah, di sini masukkan image, pilih gambarnya. Nah, kita cari di folder mana saya sudah tersedia, tinggal dipilih, kemudian pilih open. Kita tunggu. Nah, ini ya, ukurannya ini bisa diarahkan kalau terlihat ke gambar. Tadi ukurannya itu 33,42 kilobyte. Kemudian kita kompres image-nya. Tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah terdownload secara otomatis, ya. Yang tadinya dari 33,42 kilobyte menjadi 18,03 kilobyte. Itu cara untuk mengompres image yang tipenya bisa JPEG atau PNG, ya. Terima kasih tutorial hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.